semua perubahan positif pasti senang, pasti bahagia. Mudah-mudahan dia bisa lebih memaknai sikap kewanitaannya, lebih mampu mandiri dan kuat. Karena sebagai istri, tanggung jawab dan absolute powernya itu luas sekali. Semoga bisa mengerjakan semua tugas-tugas domestik sebaik-baiknya, menjadi sahabat buat suaminya, dan insya Allah jadi calon ibu yang hebat. Anaknya sederhana, bilang, "Mimi, aku seneng makan singkong," ya tinggal bikin rebusin singkong, dikirim ke rumahnya. Yang sederhana-sederhana kok dia. Sebetulnya anak-anak udah cukup umur, terus sudah melalui perizinan, proses pengenalan karakter satu sama lain, walaupun saya nggak melihat secara langsung. Yang namanya up and down relationship itu memang harus ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.